ini bunyi dan suara-suara telah lebih dulu dibungkam waktu. Sesuatu yang dahulu ada telah hilang tafsir nirmakna. Di antara halaman ke-12 dan 15 ada sebuah catatan kecil di mana kita tinggal ini sial, dan harapan hanyalah hal yang kita sebut pernah. Hari-hari yang kau sebut pagi hilang. Di halaman-halaman itu malam tumbuh lebih pekat, lebih hitam dari dosa. Di halaman ke-120 aku mendapati diriku tak lebih debu dari pasir di ujung sepatumu. Sedang kau makin angin, makin tak tampak. Tuhan, takdir ini hendak kau beri nama apa? Yang kedua, setelahnya di sebuah kedai, sesuatu yang tak bernama membawa kita ke sini. Kedai tua bercat hijau pupus di sudut kota. Figura bergambar laki-laki dan secangkir kopi di tangannya ada di sisi kiri tempatku duduk. Vas bunga, lukisan, kolase-kolase antik, grand piano di sudut ruang, segalanya membuka mata, menyimpan kita. Pukul 6 kurang 10 sore itu, musim meniupkan angin berwarna biru. Tak ada kata-kata, hanya dua cangkir kopi yang kehilangan hangat lebih cepat, dan tanda tanya yang menggantung di kepalaku. Kau beranjak, ketuk tapakmu lebih hentak dari irama musik dengan ketukan 4/4. Sesudahnya hanya ada aku, dua cangkir kopi dingin, dan angin yang menempel di sekujur. Terima kasih.